Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walulur, jumpa lagi dengan Ransi Channel. Salam seduluran. Pada kali ini saya berkesempatan hunting lagi di Terminal Gubeg ya lur, untuk angkatan sore hari Senin 13 Desember ini. Semoga nanti ada momen ya lur. Untuk cuacanya sendiri cukup panas ini, cuma agak berawan. Dan ternyata Mas Slamet juga datang ini. Padahal kita nggak janjian tadi, asal hunting saja. Ikuti terus video saya ya lur. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Untuk sore ini sekitar pukul 4 sudah ada 3 armada Garuda Mas yang ada di dalam ya. Ini 3 armada Garuda Mas. Pokoknya ikuti terus video dari saya. Selamat menyaksikan. Garuda Mas Genduk masuk Terminal Gubeg sore ini ya. Untuk Garuda Mas ini armada yang keempat ya. Di dalam sudah ada 3 armada ini. Ini yang keempat. Masuk lagi Garuda Mas Mister Bin Mahesa. Ini armada kelima ya lur sore ini yang masuk Terminal Gubeg. Ternyata masih bisa oleng juga ini lur. Oh, untuk penumpangnya juga terpantau ramai ya lur hari Senin ini. Garuda Mas Pioner persiapan lepas ya. Dan ini suasana agen Garuda Mas ya lur. Pantau rame sore ini hari Senin 13 Desember. Juga sudah ada 5 armada yang masuk Terminal Gubeg sore ini ya. Garuda Mas Genduk Pioner Eksekutif Sis Mercy Osor, Garuda Mas Citra sama Mr. Tim. Ini juga para calon penumpang ada beli Xiaomi dulu ya lur, buat ganjal perut. Sendrom MK Kopaska TZ088 Cepu Serang Merak masuk Terminal Gubeg sekitar pukul 4 lebih 10 ya lur. Sementara 2 armada Garuda Mas persiapan lepas Terminal Gubeg ya. Garuda Mas Eksekutif New Mercedes-Benz Osor 1836 disusul belakangnya Garuda Mas Mr. Bin. Disusul belakangnya lagi Garuda Mas Genduk ya lur, persiapan lepas Terminal Gubeg. Semoga selamat sampai tujuan. Dan yang baru datang ada Garuda Mas single class Aventador masuk Terminal Gubeg sore ini ya lur. Garuda Mas Aji Saka Santri Kece GP 180 masuk Terminal Gubeg sore ini pukul 16.20 ya.
Sementara sindrom MKTZ088 Kopaska Cepu Serang Merak Pesona Garengang. Persiapan lepas terminal Gubuk ya, Lur. Jadi cuma sebentar menaikkan penumpang terus berangkat lagi ya. Semoga selamat sampai tujuan. Garuda Mas Citra, persiapan lepas terminal Gubuk untuk rute Bogor Madiun Ponorogo. Semoga selamat sampai tujuan. Garuda Mas Eksekutif Bogor Jakarta Blora Pesona Single Class masuk terminal Gubuk sore ini sekitar 4:30 ya. Armada pertama dari PO Laju Prima 243 Jakarta Bojonegoro Jetbus SHD 3 Plus masuk terminal Gubuk 4:30. Dan yang baru masuk ada Sinar Jaya dengan rute Merak Cepu 2RD ya, dengan bodi Jetliner. Berlian Jaya Ningrat BJ02 Kudus Jakarta sore ini ngisi Purwodadi ya, Lur, dengan seat 28 ya, kelas eksekutif. Armada pertama PO Berlian Jaya ini. Ada bantal dan selimutnya juga, Lur. Garuda Mas Arsyak Pesona Single Class Mutiara Timur Hino RKR 260 ya, Lur. Baru pertama kali ketemu saya, Lur, Garuda Mas Arsyak ini. Pesona Single Class masuk terminal Gubuk sore ini. Garuda Mas Eksekutif Bogor Jakarta Blora persiapan lepas terminal Gubuk, semoga selamat sampai tujuan. Limited edition nih livery ini. Garuda Mas Nalaktak 569 persiapan lepas terminal Gubuk, semoga selamat sampai tujuan. Laju Prima 57 Gembolong Jakarta Bubulak masuk terminal Gubuk. Belakangnya ada Galatama GT14 Jakarta Cepu.
Laju Prima 252 masuk Terminal Lubuk. Sementara ini Trans Jateng persiapan lepas dari Terminal Lubuk. Yang baru masuk juga ada Sinar Jaya 31RC